Halo, selamat datang di channel Travel Reviews. Edisi kali ini kita akan mereview sebuah wisata yang dekat dengan Kota Batu Malang. Dan ini dia lokasinya, berada di Jalan Trunojoyo, Pujon, Malang. Dari alun-alun Batu kurang lebih 6 km menuju ke atas arah Pujon. Nah, ini dia akses masuk ke dalam wisata yang akan kita review, berada di pinggir jalan utama Batu Pujon. Dan wisata ini bernama Flora Wisata Santera de la Fuente. Dari gerbang utama kita langsung ke area parkiran yang berada di sisi kanan dari area wisata ini. Dari area parkir kita berjalan menuju ke entrance, pintu masuk utama ke dalam area wisata Santera ini. Nah, ini dia akses masuk ke dalam area wisata berupa bangunan rumah kaca yang berbentuk kubah bergaya Eropa. Beginilah situasi di dalam rumah kaca ini. Terdapat sebuah taman yang berbentuk semacam labirin melingkar di tengah-tengah area. Di sisi belakang dari taman ini terdapat sebuah loket untuk membeli tiket masuk ke dalam wisata ini. Dan ini adalah harga dari tiket masuk ke dalam wisata Santera ini. Untuk hari biasa dewasa Rp20.000, anak-anak Rp15.000, sedangkan untuk hari Sabtu Minggu dan libur nasional dewasa Rp25.000, anak-anak Rp20.000. Di masa pandemi ini, untuk masuk ke dalam area wisata ini harus mengikuti protokol kesehatan. Setelah masuk, kita disuguhkan sebuah taman bunga yang sangat eksotis dan Instagramable. Setelah puas berfoto di sini, kita menyusuri area taman bunga ini.
setelah area taman tadi, kita memasuki area hamparan rumput sintetis yang bisa digunakan untuk beristirahat ataupun berfoto-foto. Di samping dari area rumput sintetis ini terdapat sebuah pujasera. Area selanjutnya adalah miniatur Korea. Di area ini, semua sudut merupakan spot-spot yang cantik untuk berfoto. Inilah spot yang paling ikonik di area ini, miniatur Korea. Terdapat fasilitas penyewaan mobil golf. Setelah area Korea, kita disajikan sebuah kawasan bergaya Eropa dengan taman yang cukup luas dan instagramable. Kita menyusuri jalan ini dan kita akan menuju ke atas di mana di sana terdapat kincir angin. Sambil berjalan kita berfoto-foto di semua spot yang ada di area ini. Nah, itu dia, kincir anginnya sudah mulai terlihat. Terdapat area tempat duduk untuk beristirahat. Di ujung area terdapat menara yang juga cukup ikonik. Lanjut kita ke atas bukit untuk melihat dari dekat kincir angin yang ada di situ. Sampai juga kita di atas bukit, dan karena penasaran saya akan menaiki kincir angin tersebut. Dan ini adalah view dari atas kincir angin.
seluruh area wisata semua bisa terlihat dari sini. Setelah puas di atas kincir angin, kita kembali turun. Di ujung area wisata terdapat musola. Di sisi bawah ini juga terdapat stan-stan kuliner. Juga ada area bermain untuk anak-anak. Setelah puas berkeliling, akhirnya kita berada di area pintu keluar. Begitulah review kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga bermanfaat dan terima kasih.